Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fillah. Sebagaimana sudah kita maklum, guru sekumpul di samping karismanya yang sangat luar biasa, juga penghormatannya terhadap tamu, sehingga beliau kerap dikunjungi banyak tamunya, baik orang biasa, pejabat maupun para artis dan selebriti. Sebagai tuan rumah yang baik, guru sekumpul tidak pernah membeda-bedakan siapa tamunya yang sowan kepadanya, termasuk kepada para artis dan selebriti yang notabene kehidupan mereka penuh gemerlap dan sangat rentan dengan segala kemaksiatan, dan itu membawa berkah yang luar biasa bagi artis tersebut. Banyak dari mereka setelah berjumpa dengan guru sekumpul merasakan suasana hati yang begitu damai, tenang, dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Contoh kecil saja, artis muda Nika Ardila setelah datang ke sekumpul dan dibaiat menjadi anak angkat guru sekumpul, ia terlihat menjadi orang yang sangat gandrung beribadah, suka berzikir, tidak lepas sholat, dan kebiasaan baik lainnya, hingga ia meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 1995 di usia 19 tahun. Makam bujangan yang sangat santun dan suka menyumbang bernama asli Nike Ratnadila ini kini diziarahi ribuan orang setiap harinya. Hal seperti itu pula terjadi pada artis penyanyi Krisa. Setelah datang ke sekumpul, ia semakin mengerti makna kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tak jarang dia menangis sendiri ketika berzikir dan bersolawat. Bahkan sebuah lagu yang ia ciptakan menjelang akhir hayatnya tentang Rasul membuatnya menangis. Konon lagu itu setiap kali dibawakannya tak pernah selesai sampai akhir, karena selalu diiringi tangisnya yang tidak tertahan. Contoh lain, artis yang lebih glamor, Ratu Ngebor, Inul Daratista, siapa yang tidak mengenalnya? Ia juga adalah salah satu anak angkat guru sekumpul. Sepulang dari sekumpul, ia terlihat sudah banyak berubah. Ia sudah mulai meninggalkan dunianya yang terlihat seronok. Ia ingin menata hidupnya dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, tak sedikit artis dan selebriti yang berubah berkat kedekatan mereka dengan guru sekumpul. Seorang wali memang jika melihat wajahnya saja mengingatkan kita kepada Allah dan membuat si pendosa menjadi ahli taubat. Subhanallah, sahabat fillah, siapa yang tak kenal dengan Abah Guru Sekumpul? Semoga kita pada suatu hari bisa berziarah ke sekumpul dan bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.